Film Dilan yang diputar pertama kali 2018 masih terus diperbincangkan. Termasuk karakter asli di film tersebut, terutama Dilan dan Dilea. Diketahui film ini diangkat dari novel lawas Dilan pada 1990 lalu. Di filmnya, tokoh Dilan dan Milea diperankan Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla. Namun, publik dibuat penasaran terkait sosok asli dari para karakter di novel itu yang dipercaya diangkat dari kisah nyata. Baru-baru ini kembali viral tentang sosok asli para tokoh. Teranyar, sosok Milea asli disebut-sebut adalah Sonia Morina. Siapakah Sonia Morina? Sosok Sonia Morina terlihat dalam syuting film Dilan. Sonia Morina juga bercanda dengan para pemain dan tokoh-tokoh yang disebut kuat sebagai sosok asli. Dari penelusuran netizen, beberapa tokoh sudah terungkap sosoknya, seperti tokoh Pian dan Wati. Kedua tokoh yang disebut asli itu juga terlihat di lokasi syuting. Mereka juga kerap mengunggah foto bersama seakan nostalgia. Dalam beberapa foto juga terdapat penulis novel Dilan, Didi Baik. Memang belum ada konfirmasi resmi terkait kebenarannya. Banyak netizen berkomentar di kolom Instagram Sonya dengan memanggil Milea. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, Pop Gangs, dan follow sosial media lain kami.